hidup sewaktu pandemik COVID-19, analoginya seolah-olah kita berada di atas lautan yang penuh dengan ombak. Ramai orang yang terkesan dengan wabak yang membawa malapetaka itu. Ramai orang yang hilang kerja, hilang sumber pendapatan, hilang orang yang tersayang. Perkara ini membawa kesengsaraan seperti stres dan depresi kepada setiap individu. Macam mana boleh jadi macam ni? Tahu tak ada satu projek besar? Takkan nak kisah macam tu lah. Dia bagi Andy sekarang. Siapa semua duduk? Cik Andy Steve Lina. Tahu tak boleh jadi sekarang? Klien dah cancelkan projek kita. Sekarang kita dah rugi berbilion ringgit. Tahu? Sekarang ni aku nak cari solution dekat ofis aku esok petang pukul 2. Faham? Disebabkan kekurangan sumber pendapatan, nafkah terhadap kedua ibu bapa juga diabaikan dan diambil kira. Kenapa you nak bagi duit kat Mak you? Kita ni banyak lagi tau keperluan nak kena bayar. Biar rumah apa tu, makan anak-anak, biar elektrik. I pun tak boleh nak beli barang I, nak beli handbag baru ni. Tengok mak duk bangun 3-4 pagi masak nasi lemak. Bagilah orang raja. Ni memang tanggungjawab mak. Tanggungjawab hang untuk belajar elok, tinggi-tinggi jadi doktor. Itulah mak impikan dari hang dari kecil. Duit bukan segalanya. Mak, kita Allah kalau ada rezeki lebih mesti Allah kasih kat kita. Asalkan kita sayang menyayangi. Betul tak? Cik Anis. Ya, saya. Saya nak minta maaf lah sebab marah-marah ketik-ketik Cik Anis tadi. Saya tahu ni salah saya. Mengaku sekarang. Tuan, saya faham situasi tuan sekarang. Walaupun kita semua berlayar di atas lautan yang sama, namun kapal yang kita dayungi berbeza. Tidak kiralah kapal apa yang kita dayungi, sentiasa sedar akan perahu dan rakit yang mengharungi ombak yang sama. Seperti peribahasa, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing.